بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni ibadah salat Jumat. Dan juga selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah bagi kita, contoh tauladan yang baik di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, sebagaimana biasa sebelum kita memulai rangkaian ibadah salat Jumat, maka terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa informasi yang diantaranya terkait dengan laporan keuangan Masjid Al-Ikhlas Kebun Baru untuk periode 1 sampai 31 Agustus 2020, di mana saldo awal sebesar Rp15.279.000. Untuk pemasukan dari kotak tromol masjid dalam sebulan itu sebesar Rp4.621.000. Kemudian dari kotak Jumat selama 4 kali sebesar Rp3.264.000. Kemudian infak dari hamba Allah, jamaah kita juga mungkin, sebesar Rp250.000. Kemudian sisa saldo pembagian paket sembako sebesar Rp1.300.000. Kemudian dari donatur tetap dan kaleng sebesar Rp4.175.000. Kemudian infak dari Haja Ummi Kalsum sebesar Rp500.000. Sehingga total pemasukan sebesar Rp14.110.000. Sehingga total seluruhnya setelah dijumlahkan dengan saldo awal sebesar Rp29.389.500. Sementara pengeluaran untuk bulan selama bulan Agustus yaitu sebesar Rp14.292.500. Sehingga saldo akhir per 31 Agustus 2020 sebesar Rp15.097.000. Kemudian laporan keuangan anak yatim, di mana saldo awal sebesar Rp8.096.000. Dan di bulan Agustus kemarin, salah satu dari anak yatim binaan Masjid Al-Ikhlas telah berpulang ke rahmatullah, sehingga masjid memberikan santunan dengan meninggalnya Ananda Rania Maharani sebesar Rp1.000.000, sehingga saldo akhir sebesar Rp7.096.000. Kemudian untuk kotak COVID-19 telah dibagikan di bulan Agustus yang lalu, di mana saldo awal sebesar Rp3.251.000 dan disalurkan dengan santunan paket sembako sebesar Rp3.251.000, sehingga saldo akhir Rp0.
Kami sampaikan juga barangkali kepada jamaah sekalian bahwa di bulan Agustus kemarin Masjid Al-Ikhlas telah mengadakan bakti sosial dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram dengan membagikan 70 paket sembako, dan Masjid Al-Ikhlas berhasil menghimpun dana sebesar 6.200.000 rupiah setelah dialokasikan untuk 70 paket dengan biaya 4.557 rupiah, maaf 4.900.000 rupiah, maka saldo akhir yang tersisa dari dana tersebut 1.300.000 rupiah dan semua diserahkan ke kas masjid. Kemudian informasi selanjutnya, bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, kami beritahukan kembali bahwa secara bertahap Masjid Al-Ikhlas telah memulai kajian rutin, di mana pada hari Senin malam Selasa itu diisi oleh Ustadz Dr. Haji Ade Purnama LCMA dengan materi kajian Al-Adabul Mufrad. Kemudian setiap hari Jumat malam Sabtu itu diisi oleh Ustadz Dr. Andus Ade Enjang dengan materi kajian tematik. Kemudian hari Sabtu ba'da subuh pagi fikih ibadah itu diisi oleh Al-Ustaz Bima Abu Khair LC. Kemudian setiap Sabtu malam Minggu di Masjid Al-Ikhlas ada kajian tahsin yang diisi oleh Ustaz Enang Irfan MSPDI. Dan kemudian hari Senin jam 9 pagi di Masjid Al-Ikhlas juga diadakan kajian tahsin khusus akhwat yang diisi oleh Ustazah Mujahidah. Kemudian informasi yang selanjutnya kepada bapak-bapak jamaah Jumat yang kami muliakan, kami sampaikan bahwa setiap kajian, materi kajian dan juga termasuk di dalamnya materi khutbah di Masjid Al-Ikhlas, kami upload kembali di channel YouTube Masjid Al-Ikhlas Kebun Baru, sehingga bapak-bapak yang barangkali tidak bisa berhadir pada kajian dimaksud atau ingin mereview kembali bersama keluarga di rumah kajian, materi-materi kajian di Masjid Al-Ikhlas, bisa menonton lewat channel YouTube tersebut. Untuk khatib dan imam solat kita pada hari ini adalah Ustadz Abu Haris LC, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita bersama. Sementara untuk muazin adalah Bapak Amin, yang alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita bersama. Kepada bapak-bapak yang barangkali kebetulan membawa handphone ke dalam masjid, kami minta untuk dimatikan dulu atau diselen dulu agar nanti tidak mengganggu jamaah lain ketika sedang mendengarkan khutbah. Kemudian kepada anak-anak kami yang di atas, mohon untuk tidak ribut. Sekali lagi kepada anak-anak kami yang di atas, mohon untuk tidak ribut agar nanti tidak mengganggu jamaah lain ketika mendengarkan khutbah. Waktu sholat Jumat kita pada hari ini jatuh pada pukul 11:53. Apabila nanti waktu telah tiba, kepada Al-Ustadz kami persilakan untuk naik ke atas mimbar. Dan sebagai penutup, tidak bosan kami sampaikan kepada seluruh jamaah masjid, jamaah Jumat yang berhadir pada hari ini, karena kematian itu kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi besok atau Jumat depan kita tidak bisa berkumpul lagi di tempat ini seperti ini. Maka kami mengajak kita semua, mari kita ikuti rangkaian ibadah solat Jumat ini dengan penuh khidmat dan khusyuk. Mudah-mudahan nanti ini menjadi salah satu bagian ibadah yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.